Oke, strike teman. Keras. Mantap. Kenapa ini? Jadi pagi ini saya akan mancing dasaran lagi, masih pakai umpan udang, teman-teman. Ini udang-udang kecil. Udang rebon. Kalau di sini disebutnya Jalalombo, ada juga yang sebut Lamale. Ah, tapi kali ini teman-teman, saya akan mencampur umpannya dengan ini produk baru, produk dari RS31. Ini adalah esen ikan, teman-teman. Nah, ini dia esennya, teman-teman. Esen dari RS31. Esen ikan super. Menurut keterangannya, esen ini bisa dipakai juga di laut ya, bukan hanya di air tawar saja. Oke, kita akan coba pemanjuran esen ini. Esen ikan super RS31. Oke. Kita buka. Wanginya harum ya, teman-teman. Mari kita campur, teman-teman, di udangnya. Ah, kasih banyak saja, teman-teman, supaya baunya makin mantap. Oke. Baunya mantap, teman-teman. Ini jelas-jelas ini mengundang ikan ini. Baunya. Oke, kita langsung pasang saja umpannya. Kita coba keumpukan esen RS31 ini. Oke, teman-teman, kita pasang umpannya. Seperti biasa ya, cara pasangnya gampang sekali. Cukup dimasukkan saja udangnya. Oke, setelah itu kita beri bomnya atau pateonya. Kita tuntun. Oke, strike teman. Keras. Mantap. Kenapa ini? Mati, putus. Kalau pakai joran nih, teman-teman, menjerit-menjerit ini. Aduh, nyangkut. Astaga. Nyangkut di batu tadi, teman-teman. Kayaknya pancing yang lain putus ini. Dan ini, teman-teman. Nah, kalau di sini namanya ikan palihe. Oke, kita ambil sajalah. Walaupun saya kurang suka ikan ini, tapi bisa kita beri kepada orang yang membutuhkan lah nanti di pantai. Oke, strike teman-teman. Strikes.
apa ini? Ketang banget. Mantap. Strike teman-teman. Ikan ketambak. Ketambak bibir merah. Mantap. Baik teman-teman. Kerapu teman-teman, kerapu pacar biasa Abang Andi bilang. Belum bisa mau pulang ya, tinggal bagaimana dia. Kenapa pernah terlalu anu sekali deh suara gini. Keren mewah terlalu fasilitas ini. Hai. Bisa tarik paruh kecil tadi. Kau mau makan tadi itu? Mau makan biar saja. Aduh, mau telepon rujukan ini. Astaga, silakan. Sudah berenang saja ke sana pelan-pelan. Bohong enggak Renaldi. Minta-minta lah. Dulu sana ke suruh panci. Awas. Dibaca. Murid-muridnya lah. Cumi sih tadi enggak? Cumi ke ngap. Aji, lulus men, double strike. Apa? Ngaji. Kurisi jablak. Oke, strike. Joran yang dicolok. Joran yang dicolok. Wah. Drag saja di los. Oke, strike bosku. Wih. Itu dia kemarin. Aduh. Untungnya anda putus. Ini nih barakuda. Tuh, untung tidak putus di los. Oke, strike. Mantap. Strike teman-teman. Kira lepas. Lihat. Woi.
Aduh, dia lagi. Udah pe babu kayak ini kita malas. Hei. Oh, dia juga sadar. Tinggal apa kena mobil enggak? Hah? Tinggal apa kena mobil gitu. Apa? Apa? Apa ini? Apa? Tem. Kenapa kena mobil gitu? Blue pin. Teman. Karena biru-biru bilang saya blue pin. Bolu dasar ini, bolu dasar. Oke teman-teman, sekarang saya pindah spot karena di spot yang tadi itu sudah sangat berarus teman-teman, jadi agak susah kita mancing. Nah, sekarang saya pindah spot di depan kampung teman-teman. Nah kali ini saya mau coba pakai joran teman-teman, karena kebetulan memang saya juga bawa joran. Tujuannya agar terlihat teman-teman tarikan ikan itu terlihat dari lengkungan joran, supaya kalian juga bisa menikmati lengkungannya teman-teman. Oke, kita kolaborasi hari ini antara tradisional dan juga modern. Tambah ini strike ketambah. Oke, mantap, tambah 4 jarian lah, 5 jarian. Oke, oke, strike, strike teman. Ya, mantap. Baik lagi bosku. Apa ini? Wah, gacor ini esen teman-teman. Mantap. Kenapa ini? Oke. Nah, ini teman-teman. Kita dapat ikan ini, ikan baronang, baronang batu kalau sini namanya. Ini sejenis baronang teman-teman. Nah, dia juga punya bisa. Oke, mantap. Oke, strike teman-teman. Itu dia. Mantap teman-teman. Strike mata tali. Oke. Okay. Nah, oke teman-teman, berhubung karena umpan saya sudah habis, jadi mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Dan mari kita lihat hasil tangkapan kita teman-teman. Nah, ini hasil tangkapan kita teman-teman hari ini. Dapat berbagai jenis ikan ya teman-teman, bukan hanya satu jenis. Biasanya saya kalau mancing pakai umpan udang, saya biasa hanya dapat ikan satu jenis, kebanyakan ikan lolosi. Tapi ini ada berbagai macam teman-teman, ada banding laut, ada ketamba, ada mata tali atau jerjori, ada totorondo, ada merpati, ada ketamba, ada baronang, ada palihe, ada kerapu, dan ini apa lah saya kurang tahu, ini ngaje. Nah, ini dia teman-teman campuran yang saya pakai di umpan tadi, SNRS31. Saya tidak sangka teman-teman, ternyata esen yang pada umumnya dipakai untuk ikan-ikan freshwater ternyata juga bisa dipakai untuk ikan-ikan laut ya teman-teman. Nah, buktinya ini hasilnya dapat berbagai jenis ikan teman-teman.
itu banyak sekali teman-teman, berbagai jenis ikan. Oke teman-teman, jika kalian berminat memesan SN ini, nanti saya berikan linknya di deskripsi di bawah, link pembeliannya. Kalian tinggal klik saja atau beli nanti di via Shopee ataupun apalah yang disediakan oleh pembelinya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi.